Assalamualaikum. Saya berada di salah satu kilang yang buat barangan kap plastik lah. Dan selalu kita tanya, mol-mol tu kegunaan dia untuk apa? Macam mana ianya berfungsi? Macam mana kita nak tengok barang ni dihasilkan? Dekat sebelah saya ni, kalau kita tengok dekat sini, yang besi tu, plat besi tu, itu adalah mol. Kemudian dia akan tuang cecair mengikut warna yang kita nak. Apabila dah dituangkan, ianya akan dikeringkan di dalam mesin yang pemanas tu. Bila dah dipanaskan dekat situ, barulah ianya akan dikeluarkan, dah dikeringkan, dicabut, maka terhasillah produk yang kita mahukan. Jom kita tengok sekali lagi macam mana kaedah mol ini berfungsi. Okay, ini adalah cecair dia. Kita pilihlah nak warna apa. Kita kilangkan buat based on apa yang kita nak. Gunakan flat besi tu. Flat besi tu lah yang kita namakan sebagai mold. Dan dalam kebanyakan kes, mold fee tidak akan di-refund kepada anda bila anda place order. Sebab ianya one time payment. One time payment anda perlu bayar. Kilang perlu buat dan cost untuk mold tu bergantung pada barang anda. Ada yang bernilai RM300, ada yang RM400. Yang paling mahal saya pernah bayar adalah RM1,800 untuk satu mold. Dan ianya tidak akan di-refundkan kepada anda. Melainkan apabila anda dah reach certain-certain quantity, barulah mold itu akan di-refundkan sepenuhnya kepada anda. Dan ini adalah produk yang dihasilkan oleh mesin tadi. Contohnya yang ni Dubai, yang ni adalah untuk unicorn. Kita pergilah Dubai untuk shopping dan kita balik dan kita kena tahu semua barang tu made in China. You pay bilat, you get monkey.